Selamat datang di channel para Real Man. Cerita tentang Zala Lancet memang tiada habisnya, karena setiap harinya pasti ada saja video terbaru dari aksi-aksi Lancet di medan laga Ukraina. Dan pada video kali ini kita buat video tersendiri dari aksi terbaru Lancet. Alasannya karena targetnya yang cukup spesial, yaitu sebuah tank Leopard 2. Seperti yang bisa kita lihat, drone intai Rusia sedang memperhatikan sesuatu yang ada di bawahnya. Dan ketika dilakukan zoom in, kita bisa melihat ada si Leo versi 2 yang sedang santai berteduh di bawah pepohonan. Kemudian sudut pandang berganti ke sudut pandang termal, di mana yang ada di lingkaran biru ini adalah posisi dari si Leo. Kemudian sudut pandang kembali berganti ke sudut pandang Zala Lancet yang mengunci si Leo tadi tapi dengan kamera termal. Dan terlihat si Lancet menukik dan menghantam bagian atas dari si Leo itu. Dari sudut pandang drone intai Zala 42116, kita hanya diberikan sudut pandang kamera termal yang menunjukkan ada objek yang terbakar, di mana objek itu adalah posisi dari si Leo. Namun sayangnya, sampai videonya berakhir, kita tidak diberikan sudut pandang kamera biasa, sehingga bisa menilai tingkat kerusakan dari si Leo yang baru saja dihantam oleh si Lancet. Dan kurang lebih seperti itulah sedikit cerita terbaru dari pertemuan antara si Lancet dengan si Leo. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.